Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Muhammad Tamrin Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu banyak ini ya yang perlu diberikan pencerahannya ya soal kerangka perundang-undangan dan soal seperti apa ini pesantren. Saya kira Komite Fatwa Nahdlatul Ulama 1926 yang ingin mengembalikan bagaimana pengelolaan umat Islam yang direpresentasikan pesantren itu memiliki kultur sebagaimana yang dulu diletakkan oleh muassis Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Wahbahullah. Tafadhol Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah para kiai yang kami muliakan, Kiai Toha Khalili. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Allah. Hayyakumullah Kiai Tamrin. Lama enggak ketemu ya. Betul, kita rindu sekali. Cendekiawan para ustadz yang kami muliakan, saya kok kurang enjoy kalau disebut untuk memberikan pencerahan ini, Tasrat, karena suasananya tidak cerah-cerah ini. Suasananya mendung terus karena ulah orang-orang tertentu, karena kebijakan yang kurang bijak, sehingga suasananya mendung dan cerah-cerah ini. Bapak-bapak para kiai yang saya hormati, kalau kita bicara undang-undang, kayak undang-undang nomor 18 itu ya, kaitannya dengan pesantren, perlu kita pahami bersama. Ahlan, Kiai Badruddin. Ahlan. Perlu kita pahami bersama. Ahlan, Kiai Badruddin. Halo Ustaz, selamat, bisa diterima suara saya? Bisa. Cuman sinyalnya Yai Badruddin yang agak kurang kuat kayaknya. Jadi sebagaimana fakta sejarah di Indonesia ini sekitar tahun 1700-an itu pesantren sudah settle. Jangan lupa itu. Sekitar tahun 1700-an pesantren sudah settle. Bisa jadi sebelum itu sudah proses pendirian pesantren. Jadi 300 tahun yang lalu. Nah, pada tahun 1800-an ya, 100 tahun setelah pesantren settle, Belanda panik, bingung melihat perkembangan pesantren saat itu. Ya. Akhirnya Belanda memberikan Holland Inland School, HIS gitu ya. Ini sebagai bentuk lembaga pendidikan saingan dari Belanda untuk menjawab kegalauan Belanda menghadapi majunya pesantren. Artinya apa? Sudah kurang lebih 300 tahun yang lalu bahwa pesantren itu mandiri. Tidak dibiayai pemerintah, tidak dibiayai Belanda, tetapi mandiri. Mandiri dalam hal akademik. Mandiri dalam hal sarana-prasarana, mandiri dalam hal sumber daya manusia. Biasanya putranya kiai itu turun, kalau kiai wafat putranya atau menantunya mengasuh pesantren. Artinya SDM sudah disiapin. Ya, jadi arah pendidikannya sudah jelas, ya. Sudah tumbuh subur rasa nasionalisme itu enggak usah ditanyain lagi. Ya. Pemerintah tidak usah meragukan, karena sudah 300 tahun teruji. Sedangkan lembaga formal SD, SMA, perguruan tinggi, itu kan baru aja itu, baru sekitar 150 tahunan. Lalu pesantren sudah 300 tahun, jauh sebelum ada perguruan tinggi di SMA. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa keberadaan pesantren itu sudah teruji. Ini berangkat dari sini pemikiran saya bahwa kalau dikaitkan dengan apa namanya UU 18 ya tahun 19 ya tentang pesantren 18 ya 18 tahun 2019 ya yeah.
tentang pesantren. Memang kalau kita baca kulitnya sangat apresiatif. Di dalamnya terhadap rekognisi, terdapat rekognisi, afirmasi, fasilitas dan sebagainya. Itu naam, yes. Tetapi kalau kita baca terus-terus lah, itu menyebabkan kita juga nggak enak juga itu. Misalnya salah satu ada pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan atau masyarakat. Nah, ini apa disengaja atau yang buat PP ini, UU ini agak lengah? Kenapa kok ada dan atau masyarakat? Padahal di depannya sudah jelas organisasi Islam, perseorangan, yayasan. Dan itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Bahwa pesantren itu pasti didirikan oleh orang Muslim. Pasti. Pasti. Tidak mungkin non-Muslim mendirikan. Itu terjadi sudah ratusan tahun yang lalu. Sampai pagi ini. Kenapa ini menimbulkan debatable ini? Kok masih ada dan atau masyarakat? Nah, ini dari sini aja sudah pintu masuk celah untuk mengurangi eksistensi pesantren udah mulai muncul. Mestinya enggak perlu, cukup pesantren didirikan di perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, titik. Enggak perlu dan atau masyarakat. Moga-moga aja ini didengar ya Ustaz Selamat ya, oleh pemangku kebijakan. Sebab ini pasal 6 ayat 1 ditertawakan orang. Orang yang S2 aja tertawa, SD SMP maksud saya. Orang yang tamatan SD SMP, S2 ya, itu tertawa itu melihat pasal ini. Kok ada dan atau masyarakat, berarti orang non-muslim bebas dong mau mendirikan pesantren, ya kan? Karena kemarin 2019 ada tokoh politik yang jelas-jelas non-muslim, keluyuran ke pesantren, ujung-ujungnya dia diangkat ketua yayasan pemberdayaan pesantren. Ini dagelan gimana orang muslim? Apa ada orang muslim yang menjabat sebagai ketua yayasan gereja? Tidak ada itu. Nah ini model-model sendiri ditertawakan. Kalau sudah masyarakat tertawa, akibatnya masyarakat tidak percaya itu. Dengan Menteri Agama, dengan Presiden, tidak percaya. Karena dianggapnya dagelan semua. Nah, ini baru pintu masuk pertama. Yang kedua, kalau kita banyak ya pasal-pasal setelah kita baca, salah satu contoh aja ya. Ini pasal 49 ayat 1. Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dana abadi pendidikan. Sepertinya mengenakan, sepertinya. Para kiai yang kami hormati, kemudian kaitannya dengan itu semua, ya. Kalau kita lihat misalnya tugas, jadi ada ketowo bahasa Jawa saya, ketowelo itu jelas kalau kita baca ya di dalam Undang-Undang 18 ini. Itu ada Dewan Masyayikh, ada Majelis Masyayikh. Ya. Kalau Dewan Masyayikh tugasnya menyusun kurikulum, kegiatan pembelajaran, meningkatkan kompetensi, dan seterusnya. Nah, kemudian pasal 29, ada Majelis Masyayikh menetapkan kerangka dasar, struktur kurikulum, dan sebagainya. Sebetulnya pada pasal 29 ini sudah dilakukan. Majelis Pengasuh Pesantren itu terdiri dari pendiri pesantren, ya kan? Termasuk putra-putranya, ustadznya, itu selalu menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, ya. Kemudian merumuskan kriteria mutu lembaga, merumuskan kompetensi dan seterusnya. Itu sudah terjadi ratusan tahun. Kok baru sekarang pemerintah terperangah loh? Iki ngene rek, waduh, kagetnya itu telat. Itu sudah terjadi sekian ratus tahun bahwa pesantren itu otoritas untuk menyusun kurikulum,
untuk membuat site plan pengembangan pendidikan, untuk merumuskan kriteria mutu lembaga, bagaimana untuk mendidik akhlak santri, itu sudah tanggung jawab pengasuh pesantren, walalihi, termasuk gus-gusnya, ustadznya, pengurus pesantren. Tidak ada campur tangan pemerintah itu, tidak ada itu. Nah, ya kok sekarang yang hari ini saya terus terang aja membaca bahwa majelis masyayikh, dewan masyayikh ini lebih pada dewan pelaksana yang itu dibentuk oleh majelis masyayikh. Nah, kalau memang majelis masyayikh ini adalah pengasuh, pendiri dan keluarganya termasuk ustaznya, no problem. Artinya ada otonomi mutlak dari majelis masyayikh ini untuk mempola bagaimana dewan masyayikh ini. Lah di undang-undang ini yang kacongan ini bahwa majelis masyayikh itu diatur oleh peraturan menteri. Nah ini intervensi masuknya menteri ke dalam majelis masyayikh dipertanyakan apa dasarnya? Itu. Mohon maaf tadi ada analisa demikian. Bisa jadi UU 18 ini untuk menjawab kecurigaan intoleransi pesantren. Ya. Karena apa? Karena independensi inilah maka pesantren itu susah diajak berpikir toleran versi pemerintah. Sekali lagi, pesantren sulit diajak berpikir toleran versi pemerintah, versi pemerintah. Nah, sehingga dianggapnya pesantren itu lembaga yang mengkader orang-orang intoleran. Ini rawan sekali, rawan sekali. Sebab apa? Menurut saya, kalau cuma target dari undang-undang ini, menteri bisa memantau intoleransi yang dianggap itu, maka cara ini dengan pemberlakuan undang-undang ini terlalu interventif, sangat interventif. Padahal jelas bahwa pesantren itu tidak ada, yang intoleran tidak ada. Iya kan? Dan kemandirian pesantren dengan pengelolaan ala kadarnya atau ala pesantren itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan lupa, banyak pesantren yang tidak mau disumbang pemerintah. Jangan lupa itu. Ya, sampai detik ini banyak pesantren yang tidak mau disumbang pemerintah. Bukan sombong, kesugihan, enggak. Bukan. Itu karena saking zuhudnya pengasuhnya. Saking waroknya ya. Waroknya para pengasuh. Tidak mau mencampur adukan yang apa yang subhat. Khawatir ada duit subhat, duit haram. Udah deh, mandiri. Itu masih ada dan banyak pesantren itu. Sehingga menghadapi undang-undang ini, wah ini terbagi sekali. Oh, saya nggak minta duit kok. Nah ini yang ayolah pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, mari kedepankan bahwa pesantren itu lembaga independen yang mencetak kader-kader bangsa. Siapa yang tidak tahu Hadratus Syekh Kiai Halil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan banyak lagi. Itu kader-kader pesantren yang sudah terbukti tidak perlu diragukan nasionalismenya. Iya kan? Ada Kiai Muhammad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu orang pesantren. Iya kan? Asli pesantren yang sudah jelas. Nah, kalau sudah bukti-bukti itu ada, maka saya pikir undang-undang ini bahasa Jawanya ngriwui, ya. Ngriwui. Satu contoh lagi, masalah kompetensi ya. Di sini ada istilah kompetensi. Bagaimana dengan pesantren yang gini? Ada pesantren yang kiainya pendiri pesantren tersebut, jadi ada santri mondok. Santri ini biasa-biasa aja. Tapi karena keberkahan khidmatnya kepada sang guru, maka ketika santri pulang, dikiaikan oleh masyarakat. Kemudian mendirikan pesantren. Nah, santri demikian ini kalau ditinjau dari apa namanya itu pasal 29 huruf D kaitannya dengan undang-undang, maka santri yang ini tidak dianggap memiliki kompetensi. Padahal faktanya ada.
Belum lagi kompetensi yang dimaksud undang-undang ini harus jelas, jangan kompetensi versi Kemenak saja, tidak bisa itu. Lagi-lagi ditertawai orang yang tamatan S2, SD, SMP. Jadi itu tolong. Sehingga akhir lebih baik Kemenak ini fokus. Fokus bagaimana memberdayakan pesantren, ya, membuat blueprint pesantren dengan tidak mencampur adukkan kepentingan-kepentingan intoleran, kepentingan hankam, kepentingan. Sebab pesantren ini nggak ada waktu deh untuk jadi provokator, nggak ada waktu. Itu sementara itu, Yai, Anu Ustadz, selamat monggo nanti. Yai, mohon bisa ada pertanyaan nih, Yai, untuk bisa direspon Yai Tamrin. Yai, ada yang memahaminya bahwa dari kerangka perundang-undangan yang ada itu ada poin krusial yang dianggap ini adalah bagian dari kebutuhan pesantren, ya ini soal muadalah. Artinya pengakuan formal negara ini terhadap keberadaan pesantren, itu di satu sisi. Nah, namun seperti yang panjenengan tadi sampaikan terkait dengan adanya kemungkinan pesan tentang intoleran tadi, itu sangat detail diformulasikan ke dalam Raperda, ya, yang draftnya 12 September, bahkan disebut di situ di bab 3 secara khusus pembahasan mengenai pentingnya mengedukasi terorisme dan radikalisme, kan begitu, ya. Bahkan ini penting bukan saja kepada seluruh sivitas pesantren, tetapi juga wabil khusus kepada para Yai. Bagaimana pandangan Yai terkait dengan ini semuanya, ya? Jadi begini, prinsip dasar, ya, bahwa pengakuan pemerintah itu menjadi kewajiban pemerintah. Pemerintah hukumnya wajib untuk mengakui, bukan pesantren minta diakui, tidak. Kebalik itu pola pikirnya. Karena pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang mencetak kader-kader ulama, kader-kader bangsa, dan contohnya sudah jelas, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjustifikasi, untuk mengakui. Nah, jangan dibalik, pesantren daftar. Tolong Pak KUA, tolong Pak Depak, saya daftar. Oh, kebalik. Nah, ini yang filosofi prinsipnya itu. Jadi menjadi kewajiban pemerintah untuk mengakui. Nah, bagaimana bentuk pengakuannya terserah pemerintah. Artinya pemerintah untuk membuat justifikasi, untuk membuat pengakuan, ya sudah barang tentu tidak sembarangan, harus ngajak ngomong pesantren. Kan banyak itu, Ustaz, ada RMI punya komunitas pesantren, ada NU, ada Muhammadiyah, Al-Irsad, macam-macam ormas Islam, itu bisa diajak bicara untuk meregulasi formula yang tepat. Itu satu. Yang kedua, kaitan dengan intoleran. Saya terus terang aja kadaran Surabaya gondok. Kenapa kok pesantren? Terus terang aja udah selama lebih dari sekitar 10 tahun ini, kan yang dilirik, yang disinisi, bahwa yang radikal itu kan kelompok Islam, lebih khusus pesantren. Iya kan? Itu apa tugasnya BIN? Bahwa ya BIN memantau tiap pesantren. Pemerintah punya tangan kok sampai tiap desa ada babinsa. Lihat, didengar apa yang terjadi di dalam pesantren itu. Iya kan? Nah, kalau misalnya kita memberi pemahaman kepada santri, yang hak itu begini, yang batil itu begini, apa ini radikal? Iya kan? Ada santri tanya, kelompok orang yang menjual negara, koruptor yang menjual pulau, koruptor yang mengeruk sumber daya alam, itu bagaimana? Apakah itu tidak termasuk kelompok radikal? Nah, sang kiai jawab, apa adanya? Lah, radikal itu intinya merusak negara, merusak tatanan. Ya termasuk kui, kan tinggal gitu aja. Nah, kita lihat lagi di Papua, ya.
Papua itu gerakan ingin merdekanya kencang banget. Cukup diberi gelar separatis dan itu biasa-biasa aja. Ya kan? Tetapi ketika seorang kiai di mana dia memberikan khotbah atau pengajian yang kritis, kritis bukan mengkritisi pemerintah. Itu kritis dalam artian menyampaikan yang hak dan yang batil. Nah itu dimaknai radikal, lah ini gak fair. Makanya sejak awal saya katakan, ayo pemerintah, baik Menteri Agama, Menhan, duduk bersama. Ayo, definisi intoleran itu apa? Definisi radikal itu apa? Sementara radikal, intoleran, itu kan cuma definisi pemerintah yang disosialisasikan. Rakyat tidak punya hak untuk menolak definisi itu. Nah ini gak fair ini. Ayo duduk bareng. Ada DPR. Nah, serap informasi kepada pesantren. Itu. Jadi begitu ya. Jadi saya tidak sependapat kalau bicara radikal, kalau bicara intoleran, kok dialamatkan ke pesantren. Itu menunjukkan yang menuduh itu tidak mesti pesantren. Iya kan? Coba deh. Kan itu ada itu aparat negara. Ya. Mbok mondok saulan rongulan telungulan biar tahu dia apa sih dilakoni di pesantren itu opo saja ini kan gitu Ustaz Afwan mungkin gitu kan? Oh. Ya sarannya Yai selaku sekjen pengurus besar Komite Khitan Nahdlatul Ulama 1926 ini sarannya apa ini tentang keberadaan regulasi soal pengelolaan pesantren Yai? Jadi gini berkait dengan UU 18 tahun 2019 tentang pesantren. Saran saya yang pertama, ada puluhan pasal yang perlu dihilangkan, bukan direvisi, dihilangkan. Kenapa? Itu pasal konflik, ya. Itu pasal menyebabkan ketersinggungan umat Islam, ketersinggungan umat Islam. Bukan hanya pengasuh pesantren, jangan dikira banyak itu umat yang tersinggung setelah baca ini. Mereka bukan pengasuh pesantren, tetapi wiroh untuk memberdayakan pesantren tinggi. Ketika pesantren dipojokkan, mereka nggak terima. Jangan lupa itu. Sehingga pasal-pasal yang itu kurang strategis hilangkan. Atau opsi kedua, batalin undang-undang ini. Batalkan undang-undang ini. Kenapa? Masih banyak pekerjaan Menteri Agama, pemerintah yang lebih krusial. Nah, kalau undang-undang dibatalkan, masih ada solusi. Kalau kita berpikir khusnudon ya, ini kan gini, menurut saya, pemerintah itu, kalau kita kacamata khusnudon loh ya, pemerintah itu ingin kualitas pesantren itu disamakan dengan perguruan tinggi yang munafik. Enggak ada akreditasi, ada kompetensi, ya kan gitu kan. Nah, sehingga ke depan di era globalisasi ke depan nanti pesantren itu betul-betul siap kompetitornya, siap bersaing. Karena dulu ya dunia luar pesantren sudah sedemikian. Aduh, nah, mungkin ini ada mentang-mentang mundur. Tetapi itu pun pemerintah jangan mukul rata, enggak bisa. Dipukul rata enggak bisa. Ada pesantren yang jauh lebih modern IT-nya. Ada pesantren yang sama kualitasnya dengan perguruan tinggi negeri, ITB, ITS, ada itu. Ada. Tetapi ada pula pesantren-pesantren yang belum sampai ke sana. Ya. Ya, itu hanya kita diajari kitab kuning, akhlak, wirid. Ya. Lah ini memang spesifikasi kekhasan pesantren. Jangan diusik, jangan diusik. Jangan difonis pesantren yang di desa-desa, yang kiainya warok, kiainya khusyuk, kiainya lebih mengedepankan basiroh ketimbang bisaroh, ya. Ada itu kok ketawa bukan kiainya karena kayak kiai itu karena kayak kiai itu katanya ada kiai yang fisabilillah gitu ya.
Jangan, nah itu jangan disalahin, itu kekhasan. Kiai-kiai yang rusuh yang di desa-desa itu, ini jangan dianggap tidak kompetensi. Undang-undang ini kan bilang itu. Di undang-undang bahkan ada beasiswa untuk kiai dan santri. Saya ketawa, ini dagelan lucu banget ini, kalah kirun ini. Masa kiai disuruh diberi beasiswa bareng santri, ini kan dalam rangka mengejar kompetensi. Nah, kalau bicara kompetensi, itu sekali lagi tidak bisa disamaratakan seluruh pesantren di Indonesia harus begini, harus begitu. Diatur oleh Kemenak misalnya harus begini, kalau enggak dicabut izinnya, izin yang mana? Wong pesantren itu enggak usah izin juga didatangi santri kok. Kan itu masalahnya kan? Ada ulama, ada kiai di desa karena dia alim, ada orang titip putranya untuk ngaji. Itu cikal bakalnya lama-lama jadi pesantren. Izinnya mana? Nah, sekarang sudah hampir 90 pesantren sudah berbadan hukum, yayasan, pondok pesantren, bla 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 bla. Itu artinya tingkat kesadaran, artinya justifikasi sudah jalan. Kalau sudah demikian, jangan dicobot. Mungkin terakhir sanksinya bagi pesantren yang tidak mau nurut ini mungkin tidak diberi bantuan gitu aja. Iya kan? Pemerintah tidak akan ngasih bantuan untuk apa namanya pesantren yang tidak taat pada UU ini. Ya apa, biarin aja. Karena apa? Saya berpikir lama-lama pesantren juga akan terakreditasi itu nanti. Akreditasi pesantren A, B, C. Bisa jadi gitu kalau ini diterusin undang-undang. Ada program akreditasi pemerintah di mana perangkat lunak maupun perangkat keras dari akreditasi itu dibikin dari pemerintah. Ya kan? Sehingga kalau pesantren sudah terakreditasi, lama-lama ustadz juga diakreditasi itu. Kalau akreditasi enggak ada, boleh khotbah. Ini kan tambah kacau ini. Mungkin itu, Ustaz.